Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili teman-teman Burger Kill mau mengucapkan terima kasih buat waktunya teman-teman udah ngumpul hari ini. Saya langsung ke poinnya aja. Tadi udah disampaikan sama Mr. Manager yang irit tadi orangnya bahwa tanggal 16 besok 13 besok kami akan berangkat ke Amerika dan memulai rangkaian tur dari tanggal 16 sampai 31 Oktober. Sejauh ini rangkaian turnya masih dalam rangkaian promo album Adam and Tine ini, jadi makanya kita kasih titling Adam and Tine American Tour 2019. Seperti yang tadi diceritakan, rencananya memang ini harusnya terlaksana di 2018, cuman karena ada beberapa kendala baru terlaksana yang rangkaian tour Amerikanya di 2019. Yang insya Allah akan berlanjut, kita akan menggelar beberapa rangkaian tour lagi tahun depan di awal mulai awal Maret sampai April ya. Dari Maret. Oh iya, kita ke Nepal dulu tanggal 14 Desember. Ada Heavy Metal Festival di sana. Apa namanya? Thailand Festival di Nepal. Lalu insya Allah kami akan perform juga di Slay Fest bulan Maret 2020 di Port. Dan masih ada menunggu beberapa konfirmasi dari beberapa kota. Lalu dari Port kita langsung terbang lanjut ke Tokyo untuk menggelar rangkaian Adam and Tine Japan Tour 2020. Sementara ini itu sih yang bisa informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya, silakan. Ya. Oke. Saya coba jawab satu-satu ya. Tadi kenapa baru terlaksana sekarang gitu ya? Kendalanya apa aja gitu ya? Ya jadi tadi udah diceritain juga sedikit. Tahun lalu tuh rencananya memang dari Eropa tuh kita langsung terbang ke Amerika. Hanya terhalang oleh permasalahan visa kerja sebetulnya. Jadi ada persyaratan namanya P1 yang harus dilengkapi. Karena kita dianggap professional worker yang akan berkunjung ke United States, jadi kita nggak boleh masuk hanya dengan turis visa turis gitu. Nah itu untuk mendapatkan itu tuh butuh waktu minimal sekitar 2-3 bulan untuk mendapatkannya. Jadi kalau dihitung waktunya nggak mungkin lah saat itu ya. Kalau pembelajarannya sih sebetulnya ya satu harus tahu masuk Amerika susah. Terus ternyata urusan visa tuh nggak bisa disepelekan, memang kita harus persiapannya jauh-jauh hari. Terus apalagi yang terakhir? Oh iya, yeah, jadi karena ini DIY tour ya, jadi kita betul-betul mau berusaha seefektif mungkin, seefisien mungkin. Makanya itu kenapa akhirnya kita memutuskan untuk menyewa van dan menjadi rumah kita selama 16 hari berarti. Sebenarnya alasannya itu sih. Terus kami di sana tidak pakai supir, jadi kami semua nyetir. Jadi semua ya nyetir. Jaga di belakang, bisa ada apa-apa, takut ada apa-apa. Jadi ini first tour yang kayaknya bakal banyak cerita ya buat kami berlima nih. Pertama kali datang ke Amerika, pertama kali tour 16 hari tanpa jeda, nyetir sendiri, nyetir kiri, dan pertama kalinya nggak nemu baso.
Itu sih. Kalau manggung di klub-klub kecil sih sebetulnya kalau nanya ke saya gitu, kalau memang kalau saya lebih suka manggung di tempat kecil karena lebih intens, lebih intimate gitu. Jadi memang kita sadar diri bahwa memang Burger Kill ketika datang ke suatu tempat baru tuh memang akan ditreatment seperti layaknya band baru lah gitu ya. Jadi ya nggak masalah sih, justru pengennya kita memang tujuannya datang sana mau buka network, yang kebetulan kebanyakan network tuh adanya di small-small gigs gitu, di gigs-gigs kecil. Jadi ya itulah kenapa akhirnya kita memutuskan udah kita jalan dulu di klub-klub atau di gigs-gigs kecil dulu gitu. Kita udah rutin sih, seminggu 3 kali kita latihan, kita ketemu. Ya paling apa nambahinnya? Ya ada set list khusus lah untuk manggung di sana. Kita bikin beberapa repertoar yang memang khusus untuk manggung di sana. Maksudnya apa yang beda? Oh, spesialnya ya karena ini pertama kali, udah jelas ya, pasti akan jauh lebih apa ya, lebih excited lah kita ya, karena memang musiknya yang dimainkan oleh Burger King lahirnya di sana gitu ya. Jadi kita penasaran aja, pengen lihat audiens di sana, public metal di Amerika terhadap live-nya Burger Kill, musiknya Burger Kill. Ya pengen tahu lah seperti apa apresiasinya. Itu sih ya, yang paling bikin penasaran gitu ya. Karena ya kami semua tahu untuk bisa tur di Amerika tuh bukan hal yang gampang. Jadi ya pastinya bakal spesial. Jadi kita juga sengaja tim dokumentasi untuk merekam semua perjalanan kita. Jadi rencananya setelah rangkaian tur Eropa kemarin udah selesai, tur Amerika selesai, tur Australia selesai, tur Jepang selesai, baru kita mau bikin compile jadi satu DVD perjalanan turnya Adamantine ini gitu. Satu lagi nih, iya. Sama ini satu lagi kasih tahu sekalian, album ini sengaja kami rilis dalam bentuk piringan hitam, kerjasama sama teman-teman dari The Majors menyambut keberangkatan Burger Kill Adamantine American Tour 2019. Jadi mohon doanya juga sama teman-teman, semoga kita dikasih keselamatan dan kelancaran. Amin.